Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk SPRM siasat isteri dan anak lelaki Daim Zainuddin esok. Berita penuh. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menyoal siasat isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan dua lagi anak lelakinya esok, iaitu pada hari ini. Ini berdasarkan notis yang telah dihantar oleh peguam keluarga itu kepada media pada hari ini. SPRM kini sedang menjalankan siasatan terhadap Daim Zainuddin berkaitan dengan pendedahan mengenai kekayaannya dalam kertas Pandora. Dalam kertas Pandora saja, syarikat dan firma pegangan amanah yang dimiliki oleh anak-anak, isteri atau rakan perniagaan Daim Zainuddin bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya GPP 25 juta atau kira-kira 141 juta ringgit Malaysia. Sebelum ini, Daim Zainuddin menjawab laporan Malaysia Kini dengan berkata bukan semua pemegang amanah yang disenaraikan portal itu adalah miliknya dan semua urus niaga yang dijalankan adalah sah. Dia berkata pemegang amanah adalah sebahagian daripada perancangan harta pusaka dan semua cukai yang perlu dibayar telah dibayar. Memiliki entiti luar pesisir tidak menyalahi undang-undang. Tetapi dalam beberapa keadaan, amalan itu dikaitkan dengan pengelakan cukai. Dalam kes lain, ia merupakan usaha mengekalkan kerahsiaan atas pelbagai sebab. SPRM berkata Suruhanjaya itu telah menghantar notis kepada Daim Zainuddin sejak Jun lalu supaya dia mengisytiharkan harta. Namun mendakwa tuntutan itu tidak dipenuhi walaupun selepas 5 lanjutan telah diberikan seperti yang diminta oleh bekas Menteri Kewangan itu. Hal ini mendorong SPRM menyita Menara Ilham, iaitu sebuah bangunan bernilai tinggi milik Daim dan keluarganya di tengah-tengah ibu kota baru-baru ini. Daim mengecam siasatan SPRM terhadapnya dengan mendakwa dia menjadi mangsa penganiayaan politik. Bagaimanapun, SPRM menafikan dakwaan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu kenyataan yang cukup menarik perhatian saya daripada harapan diri 9 Januari. Jangan keluar kenyataan bercanggah dengan ajaran Islam. Dengar baik-baik, walaun-walaun, penunggang-penunggang agama, semua orang yang suka sangat menunggang agama untuk kepentingan diri sendiri, dengar dengan baik. Jangan keluar kenyataan bercanggah dengan ajaran Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menegaskan cadangan supaya dibenarkan beroperasi rumah pelacuran keluarga asing adalah bertentangan dengan peruntukan undang-undang sivil dan syariah. Jangan main-main, ini bertentangan. Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata syur daripada pelakon Rosham Nur itu juga terang-terang bercanggah dengan prinsip ajaran Islam dan makasid al-syariah. Tak kiralah siapa kamu, siapa-siapa sajalah, ahli politik ke, pelakon ke, selebriti ke, ahli sukan ke, siapa-siapa sajalah. Jangan pandai-pandai keluar kenyataan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Menurutnya, cadangan itu tidak boleh diterima sama sekali.
dan sewajarnya ditolak oleh segenap lapisan masyarakat. Saya juga setuju. Saya tidak setuju untuk membenarkan beroperasinya rumah pelacuran untuk warga asing. Saya tidak setuju. Ini berdosa. Ini merosak akidah, merosak akhlak, moral. Ini tak betul. Beliau menjelaskan bahwa kaidah fiqh sewajarnya dijadikan panduan dalam mencari penyelesaian terhadap kes rogol, dan kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Cadangan menerusi podcast Laman Sosial itu telah mengundang polemik dan kontroversi dalam kalangan masyarakat, memandangkan pelacuran adalah satu aktiviti yang tidak dibenarkan mengikut undang-undang di negara ini. Negara kita negara yang makmur, undang-undang kita terbaik. Tak boleh, tak bolehlah. Kenapa nak sibuk-sibuk lagi? Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menimbulkan polemik atau isu yang bertentangan dengan ajaran Islam, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Kemarin, Rusham Nur mengundang kemarahan masyarakat Islam apabila berpendapat pusat pelacuran perlu ada di negara ini bagi membendung jenayah rogol membabitkan warga asing. Menerusi podcast Hitam Putih Kehidupan yang dimuat naik ke TikTok Suhan Channel, pelakon berusia 56 tahun itu menyifatkan ia perlu ada untuk kemudahan warga asing lelaki yang kebanyakan meninggalkan istri masing-masing di negara mereka. Mengulas lanjut, Muhammad Naim berkata dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997, Akta 559, juga terdapat beberapa peruntukan yang berkaitan dengan kesalahan pelacuran. Antaranya, seperti subsection 21, pelacuran, section 22, muncikari seseorang yang bertindak sebagai orang tengah antara orang perempuan dan seorang lelaki bagi apa-apa maksud yang menyalahi hukum syarak, dan section 23 persetubuhan luar nikah. Di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 juga ada memperuntukkan kesalahan kepada mana-mana orang yang menganjurkan, mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan apa-apa maksiat sebagaimana diperuntukkan di bawah section 35 Akta 559, katanya. Tambahnya lagi, pelacuran adalah jenayah berat di sisi undang-undang Islam yang termasuk dalam kategori hudud. Jadi ini memang patut dihalang. Saya tidak setuju juga. Saya pun tidak pasti, saya pun tidak paham kenapa tiba-tiba selebriti yang sangat dihormati ini, Rusham Nur ini, terang-terangan dengan bercanggahnya dengan ajaran yang Islam selalu ajarkan, tiba-tiba membuat kenyataan yang mengejutkan itu. Kita jumpa lagi.